Halo guys, welcome back to YouTube channel. Di video kali ini, gua bakal nge-review item kedua dari Wonder Pick, yang dimana item ini lumayan bagus guys ya. Seperti pada contoh-contohnya kayak ada seperti di latar belakang saya itu. Nah, itu item adalah item item mata, yang dimana item mata ini sangat bagus banget. Dan ini build ranger plus push damage reality visor, namanya adalah reality visor guys ya. Kita coba lihat di news. Oke, okay. Ini sih Wonder Week, yaitu Wonder Week Day 2 Reality Visor. Nah, ini adalah item mata dan yang sangat bagus banget guys ya. Oke, langsung kita review. Dan ini gua beli lagi cuy. Gua beli lagi di Bui Visor atau ya atau enggak di Bui Reality. Oke, okay, langsung kita ke Bui Reality-nya. Oke, okay, ini guys, Bui Reality ya. Kalian lihat aja. Nah, di sini. Di sini gua beli guys ya. Cuman di sini udah kayak kurang gitu cuy. Gak tau harganya, gue itu belinya 165. Oh my god, itu naik banget ya. Mereka untungnya itu 65 WL. Yang artinya kalau beli games, nah di sini kalau kalian games, kalian beli gamesnya itu 200. Yang dimana ini 200 ini adalah 100 WL ya. Cuma 100 WL kalau dijadikan WL. Kalau kalian beli yang ini guys ya, cuman akan rugi sih kalau kalian beli yang ini. Ya gitu ya. Oke, kita balik lagi. Oke, ini dia item yang terbaik banget guys ya, bagus banget ya. Dia itu sama seperti agak mirip ya di latar belakang ini guys ya, itu ya weathernya agak mirip dengan aura dari apa ya i-nya ini guys. Oke, sekarang kita lihat efeknya apa ya. Ini ada pohon guys ya, ada pohon kayak ini perbukitan guys ya, perbukitan ada awan ya, dimana ada enam pecah ya, ada lima pecahan guys ya, pecahan dan nggak tahulah di bawahnya ada juga. Nah, jadi ini efeknya bagus banget tuh, ada kayak gelembung-gelembung atau air-air gitu ya guys ya, kayak gelombang-gelombang gitu cuy. Nah, dari seginya bagus juga sih, dia sudah mempunyai aura juga ya, apalagi AE ini memakai aura. Nah, ini cocoknya di blue-blue guys ya, blue-blue seperti kalian pakai aura blue itu ya, adalah aura blue yang kayak ya pokoknya itu guys ya, kalian harus beli-beli itu guys. Nah, cocokkan ke, nanti gua akan cocokkan dulu apakah ada ya, mudah-mudahan ada di gua ya guys ya, yang cocok dengan item mata ini guys ya, yang blue-blue ini cuy. Oke, okay? Nah, sekarang kita bakal coba review atau mencek apa aja apanya ya. Tadi kan udah lihat kan. Nah, kita review. Nah, di sini dia build rank dan punch damage. Oke, okay, langsung kita tes aja. Yang dimana kita akan build ini guys. Wah, tuh. Build-nya langsung membesar guys ya. Bunyinya membesar. Ini kok kita lepaskan, jadi bunyinya kecil ya. Nah tuh, kalau dipasang jadi membesar guys. Nah sampai ke sini. Nah, oke. Okay. Nah di sini ada juga punch damage. Punch damage ini, kalau kita pukul 1, 2, 3, 4. Nah 4 kali ya guys ya. Cuma kalau misalnya nggak kita pukul, kita coba ya. Apakah 4 kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nah sampai 5 kali guys ya. Sampai 5 kali kita pukul. Kalau bisa kita pakai yang ini, dia jadi push damage ya, push damage. Oke, okay, gua pengen review juga ya. Ketika kita pukul orang, kita kepukul orang, apakah termental jauh? Oke, okay, kita langsung gas. Oke, oh, guys, ini akun kedua gua. Oke, okay, langsung kita tes ya guys ya. Kita tes apakah dia termental jauh, guys. Semoga aja iya sih. Karena banyak juga tadi yang review itu termental jauh, guys. Oke. Okay. Jadi kita coba yang nggak pakai apa ya, yang nggak pakai reality visor, apakah kita pukul? Oke, ini dekat ya, dekat. Jadi kita bakal coba pukul pakai reality visor ya guys. Nah ini item ini mirip techno visor ya guys. Kalau kalian tahu yang warna hijau itu, seperti yang warna hijau itu ya, yang kalau kalian sugeri itu dapat item itu. Nah, hampir mirip ya kalau misalnya itemnya ini di mata satunya juga. Oke, langsung kita buat, please. Semoga jauh. Hah. Tidak jauh teman-teman ya. Ternyata ya gitu doang ya. Kecuali, nah, gua kira ada item kayak gini guys. Gua kira ada item yang kayak gini guys, yang chandelier ini guys. Nah, chandelier kan ada pun for. Ah, kok dipukul buk mentalnya jauh tuh. Kok jauh ya? Kok kepukul? Ah, kan jauh cuy. Ah, tuh ya harus berarti harus ada ini guys ya,
harus ada punch power. Nah, punch power ini kan cuma punch damage 2. Ya, cuma punch damage doang. Jadi itu ya guys ya. Good juga ya pakai ini. Ya walaupun tidak ada punch damage punch power-nya, tapi good lah bagi gua. Nah, untuk nilainya dari 1 sampai 10 ya itu kurasa 8 cuy. Karena cuma efeknya cuma gitu doang. Ya enggak ada efek-efek loncatnya juga ya. Botol loncat jalan pun enggak ada efek, cuma gitu-gitu aja sih dia. Ya repeat lah cool ini itemnya, karena berguna juga ya untuk nge-punch build ya, build rank guys ya, build rank. Oke, gua bakal review pakai apa ya, pakai item-item blue-nya, semoga gua ada ya. Oke, let's go. Nah ini dia guys item blue gua ya, ini aja sih, simple aja sih item blue gua ya, nggak banyak-banyak buat banget, karena gua ya jujur nggak suka banget yang blue-blue. Oke, terbukti guys ya. Jadi kalau kalian yang suka item-item blue yang aura-aura blue-blue gitu, kalian bisa pakai yang kayak gini guys ya. Ya, kalian bisa beli yang kayak gini. Dan ini dua notepad ya guys. Kapan lagi guys ada mata yang ada efek-efek yang dark itu guys, kayak dimensi-dimensi gitu, sama seperti Wither yang ini guys. Oke, sampai sekian dulu video gue, semoga terhibur dan jangan lupa di like and subscribe dan di komen guys ya. Komen apa aja tentunya untuk video-video menarik lainnya seputar Gotopia. Oke, gue pamit dulu dan see you in the next video and see you again. Bye bye.